cepet banget, udah 2 kali berturut-turut loh. Wow, keren, 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 dan victory. Welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Dan hari ini aku pengen kasih tahu suatu kabar gembira nih sama kalian nih, bahwa aku telah menemukan mod Jester yang bisa kalian download dan juga kalian pakai ya guys ya. Pokoknya kalian nggak usah download Among Us lainnya gitu. Pokoknya kalau kalian pengen main mod Jester bisa langsung di satu aplikasi. Kalau kalian pengen main mod yang biasa ya, yang biasa aja, bisa juga ya guys ya. Dan menurut aku ini worth it banget karena role-nya ini tuh bisa dipakai di Android juga. Jadi hai, aku tahu nih banyak subscriber aku yang Android user ya. Makanya dari kemarin tuh banyak yang komen, "Kak, kok nggak masang mod lagi sih? Aku kangen tahu kakak bikin konten tentang mod Among Us." Iya guys, aku tahu aku udah jarang untuk ngupload video mengenai mod Among Us ya. Kenapa? Karena aku itu kebanyakan nemu mod di dalam PC. Sementara aku tahu nih para subscriber aku kebanyakan kayaknya Android ya. Ya udah guys, hari ini semoga kalian nih yang para Android user bisa mendownload dan juga memainkannya ya guys ya. Pasti bisa kok karena aku udah ngetes mod ini selama beberapa hari ya. Dan hari ini aku juga bakal demoin cara downloadnya ke kalian dan juga cara maininnya ya. Tapi sebelum itu, Kak, Jester itu apa ya? Mungkin dari kalian juga belum tahu Jester itu apa. Aku tuh udah pernah jelasin di video aku yang ini. Cuman aku yakin banyak subscriber baru, welcome. Jadinya Jester itu apa sih? Jester itu kalau dari bahasa Indonesianya ya guys ya, ini nih aku ambil dari Wikipedia, bahwa Jester itu adalah seorang badut atau kayak, ya pokoknya kayak pelawak, terus yang kayak suka menipu orang kayak gitu ya guys ya. Dan di sini Jester di role Among Us itu mempunyai fungsi di mana, ini menurut aku agak aneh ya, Jester akan menang jika dia itu dibuang dari pesawat, aka dia harus menjadi hantu dulu baru dia menang. What? Kayak aneh banget gak sih? Ya aku tahu guys, cuman ya seperti itu. Basically kita coba bahas ya, kalau kalian masih belum mengerti ini Jester itu apa. Kalau crewmate tugasnya adalah untuk bisa mengerjakan tas hingga full baru dia akan menang. Setuju? Kalau impostor, jika dia bisa membunuh crewmate sampai tinggal tersisa dikit crewmate-nya, maka dia menang. Setuju? Nah, terakhir guys, Jester ini dia hanya akan menang jika dia itu terpilih untuk dibuang dari pesawat, alias dia menjadi hantu terlebih dahulu. Tapi Kak, gimana kalau dia dikill impostor? Tada, ya Jester tidak akan menang kalau gitu ya guys ya. Oke, penjelasan aku sepertinya udah cukup mudah ya buat dicerna ya, harusnya. Kalau kalian yang belum mengerti boleh kok komen-komen juga di bawah, dan aku bakal tunjukin juga cara untuk downloadnya serta maininnya. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita langsung ke cara downloadnya dulu deh. Yuk. Tapi sebelum itu lupa aku bilang bantu subscribe ya. Cara downloadnya ini mudah banget ya guys ya. Kalian lihat aku tuh taruh link yang ada di deskripsi aku ya guys ya, deskripsi video aku. Kalian tinggal klik aja dan kalian akan langsung diarahkan ke halaman ini guys ya, mediafire.com, dimana udah ada nih tulisannya mod Jester. Dan kayaknya sih di sini megabyte-nya tuh nggak nyampe 200 mega, tapi aku perlu kasih tahu ini warning dulu buat kalian bahwa total megabyte yang diambil nih, memori yang diambil dari HP kalian itu tuh 301 megabyte. Jadi make sure jika kalian pengen ya untuk ngedownload mod Jester ini di HP Android kalian, kalian harus punya memori minimal 301 megabyte. Oke, ini aku bakal coba download aja. Sebenarnya aku udah coba download ya guys ya. Jadi biar cepet juga, nah aku kan udah download nih, tinggal download. Terus kalian tinggal klik aja itu yang di kanan atas dan pilihan download. Aku kan udah nih, udah ya, mod Jester, tinggal kita klik, ditunggu aja. Jadi ini ada tulisannya install, tentu kita yang install lah ya guys ya. Kita install dan ya tinggal tunggu aja karena ini step yang paling mudah ya guys ya. Menunggu tapi cuma sebentar, ya. Oke. Nah, di sini udah ada tulisannya save dan benar kan tulisan ini ya, megabyte itu 300 megabyte. Jadi cukup banyak, cuman worth it gak ya kira-kira? Makanya tontonin video aku sampai habis dulu ya. Kita bakal langsung aja buka ini ya, guys ya. Oke, ini kita udah buka dan kalian bisa lihat di kiri atas itu ada tulisannya ya,
versi 2021 42A original Rolls 101 Alpha Discord IO Vanimos. Nah, di sini aku bakal pilih ini ya, tanggal lahir ya guys ya. Ini tanggal lahir aku sebenarnya ya guys, cuman tahunnya beda. Ayo, ada yang tahu nggak? BTW ini pastinya kita klik yang I understand aja. Oke, dan aku mungkin bakalan langsung ke free play aja kali ya, biar soalnya kan mau demoin aja nih ke kalian untuk cara mainnya. Dan ya, tingkah laku seperti apa yang kita harus mainkan jika mendapatkan role jester. Oke, kita bakal coba aja langsung. Nah, di sini ya guys ya. Kalian kalau misalnya nggak mau main jester, kalian tinggal exit aja. Kalian akan langsung disambungkan ke server-server biasanya. Kayak Asia, North America, sama Europe. Tapi karena kita pengen main jester, tentu kita masuk ke ini ya, server yang ini. Aku bakal free play di Peta Airship aja ya. Peta Airship, Peta Airship. Rambutku berantakan loh. Nah, ini guys. Ya ampun, lupa diubah nama aku. Nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada tasnya ya. Kalian lihat tasnya apa? Access to get voted out. Jadi benar ya, jester itu hanya bisa menang jika dia itu dikeluarkan dari pesawat ya. Dibuang gitu. Pas lagi emergency meeting gitu di vote. Nah, di sini aku bakal langsung aja to the point. Kalau aku menjadi role-nya jester kayak gini, aku selain untuk ngekill kan nggak bisa, itu tugas impostor. Aku bakal eksas aja nih di depan dummy 8, kayak coba puter-puterin dia ya guys ya. Puter-puterin dia ini dummy 8, terus coba kita bakalan langsung ke emergency meeting ya. Dan aku berharap semoga aku itu malah di-vote. Nah, kalian kalau mainnya di public atau main sama teman kalian, kalian eksas juga lah, kayak bilang kayak, oh aku tadi kesini gitu, kayak bilang, ha Sas, kayak tadi aku kesini gak ada kamu gitu, biar kamu di voted out. Nah guys, yes, baru kali ini aku nyoba trial pertama, dami-dami langsung pada milih aku buat keluar. Oke, Spiky Sofa was the jester, dan aku bakal ada tulisannya victory nih abis ini harusnya. Nah guys, tuh kan, tapi victory-nya jadi hantu, kayak aneh banget gak sih? Nih aku bakal coba ulang sekali lagi ya guys ya, biar kalian tuh bisa enggak. Tapi intinya tuh seperti itulah ya, bagi kalian yang udah tahu mod jester itu seperti apa, pastinya udah familiar, dan menurut aku udah, kalau kalian tertarik bisa download. Cuman ini aku lupa ganti nama, jadi maaf ya kalau namanya tuh kayak random kayak gitu. Cepet-cepet tadi pengen kasih langsung videoin kalian, tau gak sih? Nah, di sini ya udah kalian kayak eksas aja gitu. Cuman kalau di free play ya kurang seru lah ya, eksasnya kayak gimana sih? Kalian mesti mainnya itu di public atau main sama teman-teman kalian. Jadi kayak pas lagi tuduh-tuduhan, bilang misalnya kamu tadi tuh terakhir enggak tahu mayatnya di mana, tapi kamu tuh di electrical. Tapi kamu bilang, "Tadi aku di navigasi loh." Terus nanti ada satu orang bilang, "Hah, gue di navigasi tapi enggak ngeliat elu." Nah, itu kan sus banget ya. Sus banget itu, tapi kadang-kadang orang juga pinter ya, kayak jangan-jangan ini mau jadi jester aja nih. Jadi jangan terlalu menggebur-geburkan bahwa kalian itu jester ya guys, nanti kalian nggak menang-menang. Nah, di sini, oh my god, dami juga lagi-lagi membuat aku menang. Gila guys, kemarin tuh aku giliran itu lama banget loh biwet daminya itu ngevote aku ya. Sekarang cepet banget, udah 2 kali berturut-turut loh. Wow, keren, dan victory. Yay. Oke deh guys, sekian dulu video aku untuk hari ini. Gimana, kalian suka nggak? Kalian lebih suka aku itu bahas tentang cerita horror Among Us, misteri Among Us, atau misalnya kalian lebih suka aku tuh ngebahas mod? Tulis ya di kolom komentar di bawah, karena aku bakal bacain dan bakal jadi masukan buat konten-konten aku ke depannya. Thank you banget semuanya yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Dan make sure untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pastinya untuk dukung terus channel aku ya guys ya. See you on the next video. Dadah! Stay safe everyone! Thank you for watching! Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya!